kemudian lokasi riset harus jelas. Oke. Pak, kalau ya, yang itu hipotesisnya itu bukan keluar dari studi literatur itu ya, misalnya dari teori dasarnya, keluar konsep gitu. Iya, makanya dia tadi keluar dari, maksudnya keluar hasil dari kita setelah menjabarkan misalnya teori atau menjabarkan konsep baru ada hipotesisnya seperti itu. Ya, hipotesis kalau dilihat dari urutannya tadi itu yang ini. Nah, ini ya. Itu hipotesisnya itu bukannya berdasarkan apa studi literatur, di situ kan nanti ada tinjauan pustaka ya, atau di sini kan studi literatur sebetulnya, state of the art. Oh, di sini dia di latar belakang ya udah langsung. Iya. Studi literaturnya di sini. Walaupun ada proposal-proposal lain, guideline-nya yang meminta ini di bahas tersendiri. Iya, ya, ya, biasanya. Ada yang minta seperti itu, gitu kan? Biasanya ini diterapkan ke tanda kutip pemula. Jadi misalnya hibah-hibah yang kecil ya, yang baru ini biasanya dia wajibkan studi literatur karena dianggap ya dia fresh graduate, gitu kan? Jadi dia paksa karena sifatnya ini bukanlah proposal yang sangat strict kompetisinya, tetapi dalam rangka pembinaan biasanya dia minta, dan biasanya dikti minta. Tapi kalau proposal-proposal yang advance yang memang kompetisinya sangat tinggi, dia nggak perlu. Tapi ada di latar belakang. Jadi kalau dikti saya lihat untuk anggaran-anggaran di bawah 100 juta itu rasanya sih ada ya, tiba bersaing atau segala macam, dia paksa. Tapi yang sederhana dia nggak perlu buat tersendiri, karena ini secara otomatis muncul di perumusan masalah, di state of the art muncul, baru populasikan bagaimana itu kan muncul. Makanya saya bilang paling capek buat laporan ini ya, dalam hal ini publikasi jurnal dan proposal, itulah latar belakang paling capek, karena kita harus bisa memformulasikan. Itu harus terstruktur kan, state of the art-nya kita jelaskan, big picture-nya jelaskan, baru memformulasikan. Setelah itu kita buat hipotesis, walaupun sebetulnya itu opsional, ada yang minta ada yang enggak. Hipotesis itu muncul dari formulasi masalah, logiknya seharusnya begini. Oke. Ada lagi? Iya. Mau nanya ke yang latar belakang. Iya. Yang itu yang hasil riset kita sebelumnya itu menegaskan bahwa kita memiliki kemampuan on the track gitu. Nah misalnya kayak saya kan belum pernah untuk buat proposal penelitian, tapi saya sudah buat manuskrip, tapi dengan dengan pakai data sekunder. Nah kalau misalnya kita mengajukan proposal penelitian dengan topik A, sementara kita sebelumnya memang sudah pernah meneliti tapi dengan topik yang berbeda yang tidak sejalan. Nah, apakah bisa kita tuliskan di situ sebagai untuk pertimbangan mereka? Padahal kan dia tidak sejalan, jadi tidak menguatkan sebenarnya. Justru di sini yang tantangannya itu adalah walaupun seolah-olah tidak sejalan. Tapi bagaimana mengkaitkannya? Pasti ada hubungannya. Sebisa mungkin bisa dikaitkan. Tetapi kalau toh nggak bisa, kita bisa aja merefer penelitian yang sebelumnya orang lain. Merujuk ke mereka jadi. Ke orang lain nggak mak. Tapi sebisa bisanya. Karena nanti kita akan dianggap tidak ada roadmap yang jelas. Dia sangat luas. Ini kan mungkin yang lalu kita di sini, sekarang kita di sini, seolah-olah bertentangan. Tetapi itu masuk dalam lingkup big picture. Nah itu harus bisa diarahkan ke situ.
Sehingga begitu masuk di roadmap, kalau sudah bertentangan sama sekali, saya mungkin interpretasi ini, interpretasinya saya. Tapi kalau sudah bertentangan sama sekali, sebaiknya jangan. Tapi saya yakin masih ada kaitannya, apalagi kalau kesehatan. Kalau tiba-tiba kesehatan ngomong apa gitu ya, pencemaran, tapi itu pun masih bisa. Yang saya maksud itu sebetulnya, buat big picture-nya, apa sebetulnya? Kita itu passion-nya di dalam hal apa? Kayak saya kelautan, karena saya mungkin 2 tahun lalu masih di sini, dalam satu big picture. Tapi sekarang saya mau lihat dari sisi sini. Mungkin kesannya bertolak belakang, tetapi itu masih bagian dalam satu apa namanya big picture istilahnya. Kalau kesehatan itu saya nggak bisa ini karena saya nggak paham. Karena ada kesehatan anak, kalau kesehatan anak ibu masih bisa disatukan. Nah ada yang penyakit menular, penyakit tidak menular, nah yang gitunya, jadi ya, agak susah untuk. Saya nggak bisa terlalu detail karena saya nggak paham bidang kesehatan. Tetapi di dalam proposal itu jangan buat kesan si reviewernya itu bahwa kita itu tidak otentik. Wah itu kita dianggap apa? Orang yang hanya memanfaatkan saja, bahaya. Jangan buat kesan bahwa kita itu tidak otentik. Nanti dia merasa oh, percuma dong saya ngasih funding, tapi nggak otentik. Itu harus dihindari. Jadi sebisa mungkin buat suatu gambaran yang besar, kemudian entah kita kontribusinya di ujung itu nggak ada masalah, tetapi mengait ke situ. Mungkin hasil riset kita yang lalu tidak ada hubungan sama sekali, kan jauh contohnya ya, satu di sini, tidak ada hubungan. Tetapi hubungan dia itu dalam satu big picture ini. Makanya buat big picture-nya itu, jangan buat big picture ya, garis gitu ya, atau fishbone gitu ya, itu bahasa-bahasa perencanaan dan target. Tapi buat big picture yang sifatnya lingkaran, sehingga bisa didekati dari mana saja. Kalau belum berpengalaman dengan big picture ini, bisa lihat proposal-proposal yang bagus punya, bagaimana dia menggambarkan suatu big picture. Katakanlah isu perubahan iklim ya, itu kan bisa hantar kemana-mana. Penyakit menular, karena ada genangan, kekebalan suatu apa namanya bakteri atau apa virus gitu kan. Mungkin kita saat ini menelitinya masih yang virus, nggak ada hubungannya dengan si manusia yang terkena. Tetapi dia punya satu gambaran umum yang sama terkait itu. Saya yakin ini masalah perumusan saja, karena saya yakin itu berhubungan. Cuman yang ingin saya tekankan, jangan buat kesan kepada reviewer bahwa kita itu nggak on the track. Jadi kesannya serabutan itu. Nah disitulah bagaimana merumuskan state of the art ini, kemudian formulasi masalah. Itu tentang saya ketemu banyak sekali persoalan di sini. Apalagi di formulasi masalah ini, aduh. S1, S2, S3 yang sudah profesor pun kalau dia profesor baikum ngerti maksudnya dia gak ada pengalaman gitu ya repot. Banyak yang saya coret di Sinas, baca judulnya ya coret, gak bisa mengumumkan masalah, coret aja grey literature. Jadi literatur abu-abu. Sebaiknya hindari literatur abu-abu. Apa itu literatur abu-abu? Literatur yang nggak jelas penerbitnya. Ada mungkin penerbitnya, tetapi tidak kredibel. Ya. Tidak mewakili suatu institusi riset. Ya dalam konteks tertentu lembaga pemerintah boleh. Misalnya data BPS atau segala macam, gitu ya. Tapi entah dari laporan RSM mana masuk di situ, ya. Tidak jelas
penerbit tidak jelas, asosiasinya tidak jelas, itu grey literature. Saya mau bantu, tahu jawabnya apa? Kalau mau masalah wajar, channel saya diajari. Ya kalau sudah pinter aja pasti diganti, gitu ya. Itu pasti. Itu satu. Yang kedua, yang sama karakternya saya lihat, ini kita orang Kristen semua, nggak jauh beda dengan pendeta. Saya punya pengalaman, saya 20 tahun dari majelis gereja. Sama. Gak usah bagian besar, Pak. Yang tapi lebih parah menurut saya, lebih parah pendeta. Kedua ya, termasuk. Dan bukan hanya satu dua yang saya alami. Mungkin tahu pengalaman. Nah, itu bahaya ya. Sebagai dosen tidak boleh, sebagai pemimpin tidak boleh. Kita tidak boleh merasa bahwa kita sudah oke, sudah bahaya. Justru pada saat kita mengatakan kita sudah pintar, sudah tidak perlu diajari, kita sudah jatuh dan akan susah terangkat lagi. Dari pengamatan saya, kalau saya bicara tentang teaching method dalam learning tool and process, sebenarnya sebagian besar sudah tidak memadai. PTS, PTN, sebagian besar. Nah, kalau ya, kira-kira kurang lebih 5 or less itu 80%. Dan bukan berarti saya sudah, wah gitu, enggak. Saya juga tiap hari berproses. Tapi saya punya setting, harus terus ada improvement tiap hari. Jadi enggak pernah merasa sudah stop, sudah cukup. Tapi pilih saham saya itu sebenarnya mau saya sharingkan. Sekitar 3 bulan yang lalu, ya, kami, saya ambil inisiatif, ambil tempat untuk training workshop tentang teaching method di UPH tempat, satu hari penuh, ya. Itu laki perempuan dari S2, S3 ada di situ, ya. Dan mereka mengatakan, ini kurang cepat diberikan. Karena dosen-dosen ini juga nggak pernah diperlengkapikan gimana mengajar, bagaimana counseling, coaching, atau dulu saya S2, S3, mengajar tidak ada training sebentar. Kita bisa otodidak, tapi mindset-nya itu harus jelas bahwa dia harus terus mengembangkan. Itu bisa dipelajari, bisa dilatih. Saya Kevin dari UI. Dari UI, iya. Metrik Staraja, Bukit Toraja. Bukit Toraja. Saya Yuris dari Aktor Samikarsa Makassar. Makassar. Universitas? Keperawatan. Perawatan ya? Dan nama saya Francisca dari Universitas Mawarman Samarinda. Mawarman, dokter. Dosen itu ya, bagi saya adalah profesi yang paling mulia dan paling strategis. Sebenarnya topik ini perlu waktu sesi khusus. Yang merubah dunia ini adalah pendidikan. Kalau bangsa maju, itu pendidikan yang pertama harus dibenahi. Kalau keluarga maju, maka harus pendidikan pertama dibenahi. Kalau bapak itu direspek oleh anak-anaknya, maka ayahnya itu harus menjadi pendidik yang baik. Dan tidak ada sesungguhnya seorang ayah yang tidak menjadi pendidik. Tapi banyak sekali ayah tidak memahami konsep mendidik. Itu sebabnya keluarga banyak yang berantakan. Banyak anak-anak yang tidak punya visi. Bahkan sebagian besar mungkin bangsa ini anak-anak yang punya visi. Bagaimana? Orang itu punya visi jelas dari geraknya, time management-nya jelas. Orang sangat menghargai waktu kalau dia punya visi. Ya, orang yang punya visi itu pasti sangat menghargai waktu. Karena dia sadar waktunya di dunia sangat terbatas sebelum dia menyongsong kekekalan. Dan dia sangat sadar sebagai orang Kristen bahwa dia ditempatkan Tuhan melaksanakan mandat Injil dan mandat budaya. Itu sebabnya 1% pun dalam pikiran saya tidak ada kesangsian untuk menjadi dosen. Ya, karena saya tahu dosen ini jauh lebih strategis dari seorang pendeta. Pendeta hanya ngomong 1-2 kali seminggu. Dosen boleh tiap hari ngomong di kelas. Itu mahasiswa. Orang tua sama anaknya mungkin hanya sekian jam. Apalagi kalau sudah punya kamar masing-masing, waduh ngeri. Dia hanya melihat laptopnya, lihat iPadnya, lihat gadgetnya. Komunikasi dengan ayahnya sangat sedikit. Dan saya berpikir kembali,
anak-anak itu sedini mungkin janganlah dipisah kamar-kamar dengan ayahnya, dengan ibunya, kalau laki perempuan, perempuan perempuan. Kalau masih kecil sudah sama-sama. Sekarang ada kecenderungan cepat-cepat pisah. Nah itu tidak salah sesungguhnya, tapi bagaimana dia di kamarnya? Kalau pulang sekolah apa komunikasi dengan ibu? Nah ini problem ini sesungguhnya harus dibantu banyak oleh pendidikan. Sehingga pendidik itu harus menjadi role model yang mengarahkan masa depan para mahasiswa, tapi dengan menjaga kekudusannya sebagai pendidik. Dan ini suatu pertempuran yang tidak pernah terjadi. Sebagai imago dei kita Tuhan, maka siswa-mahasiswa itu betul-betul kita hargai, kita kasihi untuk membentuk jadi pemimpin. Jadi posisi kita sebagai dosen mengatakan membentuk pemimpin masa depan, membentuk transformator masa depan. Ya. Itu sebabnya terintegrasi antara nilai-nilai tanpa menyebut firman Tuhan. Nggak perlu harus menyebut ayat-ayat firman Tuhan. Tapi semangatnya, ya, kemudian value system yang ada di situ masuk terintegrasi dengan pengajaran. Ya, selamat pagi adik-adik semuanya. Selamat pagi. Meskipun ini sore hari, saya menyapa dengan selamat pagi karena di kelas saya setiap saat adalah pagi dan setiap hari adalah Senin. Tidak ada hari tanpa kita menganggap bahwa itu adalah hari Senin dan pada saatnya masih pagi. Jadi kita tetap semangat pada saat setiap kali kita kuliah. Dan menulis seperti ini seringkali nggak bisa sekaligus duduk 2 jam selesai. Ya, ini cuma 800 kata gitu ya, 900 kata itu bisa haruskan banyak jam. Edit lagi. Ya, saya yang sudah lama menulis masih harus melakukan itu. Jadi gagasan itu perlu kita hargai. Sebab jangan-jangan itu gagasan yang original. Pak, ya. Kalau ini sedikit menyimpang dari yang tadi Bapak dengan temannya, kalau soal etika khusus ada nggak? Misalkan ini, Pak, kita sedang menyoroti sesuatu, tapi menyebut merek, apakah itu etis atau tidak? Atau mungkin ada etika-etika yang lainnya harus saya perhatikan ketika menulis di media massa? Menyebut nama nggak apa-apa kalau memang semua orang tahu gitu. Merek juga nggak apa-apa, misalnya kalau Anda bahas Kalbe hari-hari ini gitu kan, ya asal tujuannya bukan untuk menjelekkan ya, tapi kita mengulas gitu kan, mencerdaskan tulisan-tulisan ini, mencerdaskan. Makanya kalau Komas menamakan halaman 6 dan 7 itu sebagai intellectual exercise. Exercise intellectual, latihan. Jadi tidak boleh di situ ada unsur-unsur mau mendiskreditkan. Ya, kita kritik tapi tidak mendiskreditkan. Ideologi ramah lingkungan, gitu kan? Ya kan? Ramah lingkungan kita tahu, tapi ketika oleh saya menjadi ideologi, kan itu menarik, ya? Menyelamatkan demokrasi, ya. Jadi sudah lihat kan? Apa? Coba krik korupsi dan politik, oke kan? Terus. Ini tulisan saya ditanggapi oleh Islam fundamentalis. Runtuhnya kepedulian kita. Oke, runtuhnya kepedulian kita. Hah? Coba kalian simpulkan dari judul-judul ini apa? Bisa coba. Apa? Isinya kira-kira simpel sih, 3-4 kata. 3-4 kata betul.
3 sampai 4 tahun. Ya, karena bisa nikmati lah ya. Tapi, oh ya, ada satu kali judul Republik Galau saya. Kan? Jadi, judul itu kalau pertama-tama kan yang orang lihat itu kan judul. Ya. Nah, kalau bisa kita dapat judul yang memikat, yang apa namanya, ini itu baik, tapi jangan mulai dari judul, mulai dari ide. Kita mau tulis apa, judul tuh belakangan. Itu bisa kita nanti rencananya ini selalu tulis, kayaknya ini kurang itu bagus, lebih bagus gini, ganti-ganti nggak apa-apa. Sampai nanti kalau kita mau kirim udah jadi, kita ganti pun oke, gitu. Jadi jangan kita tetap pantek di itu judul ya. Yang penting gagasannya, kita mau ngomong apa. Tadi ada judul yang menarik. Apa? Demokrasi tanpa demokrat. Ini kan? Demokrat. Ini waktu si demokrat kita walk out. Ingat enggak gitu ya? Iya yes. Kan? Terus orang marah apa ini kan? Jadi seperti ini kan? Judul saya demokrasi tanpa demokrat. Silakan mau ditafsirkan fraksi demokrat atau partai demokrat atau demokrat dalam arti orang. Ya. Tadi kan ada yang bilang ya, kita ini budaya lisan kan. Sekarang ini coba bayangkan ya, 500 kalau Kompas itu kan 500.000. Dan biasanya satu koran diperhitungkan dibaca kira-kira oleh 3 sampai 4 orang. Berarti ada 1,5 sampai 2 juta yang baca koran biasanya. Ya. Belum kalau tulisan saya masuk ini langsung ada orang punya blog. Saya sendiri enggak punya blog. Tapi ada orang-orang yang ya, sampai ke partai juga ada gitu ya, partai punya blog sendiri, masukkan PDIP apa gitu, artikel saya yang cocok oleh dia ini masuk gitu ya. Nah itu kan berapa banyak lagi itu jadinya, kan dibaca oleh komunitas mereka, komunitas partai mereka, komunitas mana gitu kan. Belum nanti kalau dikirim lagi kemana-mana gitu. Jadi luar biasa ya. Kalau dihitung saja, misalnya tadi kan tiras yang cetak itu 1,5 juta sampai 2 juta orang. Kemudian yang baca artikel itu taruhlah cuma 0,5%. Itu kita ambil paling rendah 1,5 juta. 0,5% itu 7.500 orang. Makanya saya bela-belain tahun lalu saya mungkin cuma khotbah di minggu setahun itu 3-4 kali ya. Karena saya merasa kalau tiap bulan saya sudah masuk ya, dan saya berusaha setiap bulan satu mimbar mana 7.500 orang, tidak ada mimbar sebesar itu ya. Lalu kalau kita masuk ke koran seperti itu, ini adalah koran yang dibaca wajib oleh pengambil keputusan. Lalu saya biasa setiap kali dimuat itu saya akan periksa lagi, dan saya senang dengan ini Kompas karena dia punya editor bahasa yang sangat bagus. Jadi dari situ saya belajar, saya cek lagi kan yang sudah dimuat sama yang ini. Oh ternyata ini dicoret sama dia, gitu ya. Gini. Jadi kalau bahasa saya bisa lumayan bagus, ya kan? Itu saya kira 50% itu karena saya belajar dari editor Kompasnya yang bagian bahasa. Belajar bagaimana membuat kalimat yang ekonomis, ya, singkat tapi pas gitu masuk. Daripada panjang-panjang bertele-tele. Nah itu jadi kita memang harus ngasih itu dengan jadi,
Artinya kalau kita masih baru, kalau misalnya terlalu banyaknya salah-salah bahasanya, biasanya ini tidak akan diterapkan untuk bergerak ke sehat. Untuk mencapai hal tersebut, peran petugas kesehatan menjadi sangat krusial. Petugas kesehatan harus mampu mengupayakan penciptanya masyarakat yang mandiri. Petugas kesehatan diharapkan aktif memberikan informasi kesehatan dan melatih masyarakat untuk berperilaku hidup sehat, serta mengurus kesadaran masyarakat agar masyarakat mengerti bahwa kesehatan merupakan tanggung jawabnya. Upaya ini harus dilakukan secara kontinuitas karena budaya masyarakat merupakan upaya jangka panjang. Jika pemberdayaan masyarakat berhasil dilakukan, niscaya masyarakat sehat yang mandiri akan tercapai. Nah, petugas kesehatan ini siapa? Artinya ini boleh sebagai penutup, tapi di tubuhnya di sini, di paragraf sebelumnya harus jelas siapa petugas kesehatan, mantri kah atau dokter termasuk juga di sana. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita nanti mengajarkan mereka, kasusnya juga demikian, 16 kali pertemuan bisa nggak dia masuk? Karena kita tetek ya, pas terakhir kali udah nggak datang, absen beberapa kali, akhirnya udah deh sekali pertemuan dianggap 3 kali, waduh, tahu apa ini? Nah ini hal-hal yang sering kita lihat. Nah, jadi memang perlu jadi fasilitator yang terbaik. Nah di bank dunia kita bicara in education there is a governance also. Jadi governance in education ya, tata kelola yang baik ya, supaya peraturan-peraturan itu ditaatin. Ini risiko soalnya peraturan tidak ditaatin ya. 16 kali pertemuan pun tidak dilakukan dengan baik ya. Jadi yang disebut fasilitator yang benar adalah dia menilai dampak fasilitasinya, dia menguji bagaimana tata kelola menjadi enabler dan mengerti tanggung jawabnya. Ya, kalau perlu ditakut-takuti, kita takutin dengan Yakobus tadi kan. Yakobus tadi mengatakan apa tadi? Hukumannya jauh lebih berat kan, jauhnya itu aduh ngeri kali, kita jadi guru jauh lebih berat katanya kan. Nah, jadi benar-benarlah kita mengimplementasikan governance, ethics and operation dalam education. Ya, ini ada pegangannya di Sarban dan Oxley. Supaya risiko dimarahin sama Tuhan itu semakin kecil kan, gitu kan, supaya jangan dimarahin ya. Nah ya memang ini tantangan sih ya, ini teaching di 21st century ya, memang begini sekarang mau diapain ya, what does it mean ya, to teach in the 21st century ya, ini ICT kita memakan segala sesuatu yang ada, kontennya beda ya, facts-nya juga beda. Kalau dulu cuma oh ini konten transcript, kita nggak pakai ICT system yang nggak jalan. Sekarang mulai kalau kita bicara yang lain-lain, story, news, communication, etc. melalui IT system dari website, ya, Dropbox. Ya. Nah, kalau kita siapkan itu udah obsolete pak, ya. Students can find information on anything, anytime di Mr. Google ya kan, Mr. Google ini sekarang ini dukunnya Google ya. Kemarin saya ke dokter, saya bilang, dok, ini ada nggak ininya obat generik? Gak ada, ini yang bapak parah. Jadi bapak, saya turun 50 kilo pak bulan tahun lalu. Jadi beratnya 65. Ini naik lagi ya, keterlaluan naiknya 36 kilo. Setelah sembuh kan. Terus gak ada, saya bayar lah obat pertama kan, karena saya guru ya, gak punya duit ya. Saya bayar 2,5 juta obatnya. Nah salahnya saya, nah inilah, saya gak lihat internet, gak cek kemana-mana. Setelah dicek ya, saya tanya setelah saya bayar, ternyata ada sama orang apa ini, setelah saya tanya. Saya cek dulu ya, cepat dia pakai, dia punya iPad itu. Oh ada pak, berapa? 70 ribu. Oh boleh dong, aku ambil yang itu. Loh bapak kan udah bayar, udah masuk di register. Nah ini ya, ini karena kita kemajuan modern ini udah banyak. Oh ini obatnya gak perlu ini pak, maka pakai herbal bisa, harganya lebih murah, 17 ribu. Apa obat apa? Saya udah jual mobil loh, terus saya sakit itu 6 dokter spesialis di Indonesia obat kita tahu sembuh, malah mau dikirim ke Malaysia katanya mungkin oh apa tuh, kanker tiroid. Nah saya punya ada rumah sakit sebelah rumah namanya dokter Wendy. Dia pergi setelah cek darah. Loh, dokternya kok pergi? Saya udah mau dikirim. Udah pak, bapak jadi kasih obat kok, makan aja.
Mac NTR sembuh. Padahal udah hampir apa bulan itu saya doang kok bisa berderajat turun terus berat barang dahsyat gitu kan. Pas obatnya itu kan gitu kan, saya tanya-tanya itu dokternya kapan datang lagi, kasihan saya tungguin gak datang, 2 minggu gak datang. Mana itu dokter ya, mungkin mereka bikin tuan kan gitu kan. Ternyata bukan, dia itu lagi ngapain tua dokter ini, dokter dari Maranatha Chinese ini, muda itu hebat banget dia di luar, pas itu saya sakit apa sih dok, kenapa Anang spesialis Indonesia gak bisa nanganin, salah satu malah wakil ketua internis Indonesia. Ya bapak kan sakit tikus. Ah tikus. Gak bapak, ya, ibu kan sih obat apa? Cacing. Gak cacing obatnya rumahnya tikus itu. Ya kan? Nah coba kalau kita gak belajar dari yang lain, gak ini kan gak tahu tentang, kita gak ngerti menceritakan sakit orang juga kita bilang misalnya sing boten-boten. Nah itu yang terjadi kan gitu. Nah, kayak perlu memang ICT. Bagaimana menjadi fasilitator terbaik? Sekarang target kita adalah kita harus melihat where are we now, apakah masih model lama, where are we gonna be. Nah, kalau dulu saya bikinnya, kalau dulu ngajarnya biasa, kalau sekarang modelnya adalah pakai MPT gitu ya, tapi sekarang kita pakai ICT system, ICT. Mana kita sekarang, where are we gonna be, baru how to get there ya. Jadi harapannya sih nanti dalam kapita selekta ini bapak-bapak itu punya rancangan nanti sepulangnya dari sini buat sedu untuk kebesaran nama Tuhan ya, sesuai definisi dari fasilitator. Dahsyat loh ini, kalau saya baca-baca nggak mampu saya ini bersikap netral menurut Michael Roy. Seseorang yang menurut bersikap sopan dalam proses untuk interaksi semua mampu berfungsi, waduh hebat banget kayak kemarin mendorong partisipasi penting dalam fasilitator. Ya biarlah Tuhan yang bentuk ya. Harapannya kalau kita diberikan hati seorang, adakah hati seorang bapak ini, hati seorang guru kan gitu ya, kita siaplah untuk menjadi fasilitator yang modern yang menggunakan ICT kan gitu kan, yang modernnya ya. Nah, sebenarnya ada macam-macam tipe fasilitator ya, ada yang bisnis, pelatihan, bapak-bapak juga tahu ya. Ini yang paling jago ini sih itu Menlu Amerika dulu namanya Henry Kissinger ya. Ini fasilitator untuk penyelesaian konflik antar negara ya. Ternyata ini duitnya paling banyak yang bertahun. Ini banyak-banyak yang minta fasilitator penyelesaian konflik. Rupanya makin lama sekarang makin akhir zaman. Rupanya makin banyak konflik pak. Saya kira dulu antar negara saja. Sekarang konflik suami istri ya, anak ya, dulu AKBPR itu udah pukul-pukulan, bunuh-bunuhan kakak sama adik kan gitu kan. Wah ini konflik semua ini. Nah kalau ada yang bisa menengahi, duit itu pak. Ya kan? Itu jadi berkat Tuhan juga, jadi dapat pahala di surga kan, di kantong kan gitu kan, di kantong juga dapat, di surga juga dapat kan gitu kan, maunya kan begitu ya. Nah tapi memang kita perlu ada bridge, apa bridge sebelum fasilitasi ya. Saya ambil bridge ini, nah, bridge ini pendekan dari ini FREEDS ya. Dibebaskan dulu semua ya, sebelum fasilitasi kita inovasi dulu ya, apa sih tujuan dan goal daripada fasilitasi ini, ya, ngajar apa kita. Kemudian kita riset dulu, harus ada riset, ini loh statistically 70% proyek gagal karena ini ya, ya ada lah itu ya. Terus siapa yang hadir dan siapa yang menentukan siapa harus hadir, lalu agendanya dibuat dan diinformasikan kepada peserta. Ini selalu harus dilakukan ya. Nah sering kejadian silabusnya aja gak ada. Saya pernah ketemu ganti dosen ya pak ya, udah pertemuan ke-6 bukan gak setelah mites ke-7 ya, ke-8 kalian silabusnya mana? Gak ada loh, dulu gak dipakai silabusnya, gak ada pak. Hah? S2 silabusnya gak kita ada, gak di download, gak ada juga. Itu mah lama-lama silabusnya udah gak ada, kita tahu ini kita kan sebagai anak Tuhan ya, supaya jangan dimarahin kayak tadi itu kan, hukumannya paling berat. Pertama kali memang harus siapkan sinapus. Dan kalau bisa sinapus jangan sama lah ya. Saya kan aneh aja sinapusnya sama terus dari 20 tahun lalu. Bukunya itu masih tahun, tahun muda makan besi. Saya bilang, namanya gak ada yang baru. Memang kadang kesulitan kadang ya. Saya bilang, ini harus dapat bukunya. Pak, itu kan baru terbit 4 bulan lalu ya. Saya dulu waktu di Columbia Business School
itu kan saya menganggap itu apa namanya tesis itu sudah bagus dulu kalau 6 bulan sebelumnya dibuang lo kan lo punya data stock trading hari ini maksimum 2 minggu ganti bikin itu di tulisannya udah dibikin kosong-kosong gitu dikosongin sebelum ada kesimpulan jadi data terakhir 2 minggu masih anda udah bikinnya gitu pak kapan lagi kita ini kan akan ada pembukaan regional Asia kan kalau kita nggak begitu nah masih masih pilih-pilih-pilih itu kan ya, katanya provinsi ke-45 dari Amerika kata dia ya kan saya terus terang ada satu yang saya ingin tawarkan ke rekan-rekan karena topik ini sangat menarik sangat krusial sangat penting dan waktu saya diberitahu tempat pesertanya sedikit saya senang sekali saya girang sekali kenapa karena saya bisa customize hal ini saya berdua dan Tuhan menggerakkan saya untuk menawarkan kamu kan sudah pengalaman banyak belajar jadi degree collector tapi degree itu nggak ada gunanya dan ada gunanya maksudnya tidak berarti sesuatu yang dengan segalanya nah Tuhan menantang saya untuk menawarkan diri menjadi mentor bagi kawan-kawan yang membutuhkan ini terlepas di bidangnya sehingga sesi ini tidak hanya berakhir di sini jadi tentunya ini penawaran ya jadi tidak ada paksaan tapi kalau ada kawan-kawan yang ingin punya teman ngobrol teman bicara teman bertukar pikiran yang berkaitan dengan S2 dan yang apapun tentang sekolah tentang bagaimana mencari beasiswa saya ingin menawarkan diri untuk make myself available dengan komunikasi walaupun mungkin dari Jawa, lewat telepon, lewat email proyek ini akan selesai pada saat kawan-kawan selesai dengan program S3 nanti saya merasa Tuhan sudah berkati saya dengan kesempatan untuk sekolah sudah pernah merasakan S2, S3 di beberapa tempat jadi dengan senang hati bersedia menjadi teman partner dalam proses rekan-rekan karena tidak ada pertanyaan bagaimana caranya menyelesaikan studi cepat bagaimana mencari topik penelitian bagaimana mencari dosen pembimbing itu tidak ada jawaban yang terbaik karena bergantung pada situasi masing-masing, situasi masing-masing. Nah, untuk itu saya dengan senang hati akan menyediakan diri untuk konsultasi seterusnya. Tapi ini hanya dibatasi di sini saja sekarang. saya nggak iklankan ke yang lain. Karena bandwidth-nya nggak cukup kan. Karena saya juga merasa ya banyak dibimbing oleh mentor. Dan saya sebutkan beberapa mentor saya yang saya sebut mentor. Itu memang jadi mentor saya bahkan dia bilang kamu saya angkat dari anak tapi anak dalam arti anak angkat adopsi tapi bukan adopsi legal ya jadi sejak tahun 1994 itu saya setiap kali ke Jakarta harus ketemu dia nanti kalau beliau ke Amerika dia akan telepon saya terus ngajakin saya pergi kemana saya nyetir dia gitu-gitu
saya banyak cerita-cerita. Dia banyak cerita-cerita di Pak Toto kan pengalaman jadi menteri 27 tahun. Kemudian saya tanya itu, apa lu rahasianya Pak? Tahu ya, nanya itu sama Pak Harto. Kan dia 2 tahun di bawah Soekarno. Umur 36 itu sudah jadi menteri, 37. Terus 25 tahun di bawah Soekarno. Tapi satu nasihat yang dia sampaikan itu, you know, hanya bisa begitu. Karena kabinnya terakhir Soekarno, saya diminta Pak Harto untuk naik lagi. Tapi saya minta jangan Pak, saya bantu Pak Harto untuk naik lagi. Because dia waktu itu berkata, saya berdua dan saya tidak ada dana sejahtera untuk mengalami ini. Jadi termin yang Pak Besar Pak Harto jatuh itu kan dia sudah tidak mau lagi, dia ditawarin itu. Tapi saya mulai, saya tahu sudah saatnya. Saya nggak tahu apa yang terjadi waktu itu. Jadi mulai dari kembali ke sisi mana. Kalau di sana karena mayoritas yang malah mayoritas. Tapi ya itu lah, nggak jelas. Dan sering juga terjadi kayak kekurangan, apa? Kekurangan wayang sih. Ada adik-adik yang tidak menjadi tidak terbeban untuk masuk di pelayanan pengurus PMK. Jadi sedikit orang yang terbeban karena melihat bahwa mungkin pelayanan PMK ini sama dengan gereja-gereja yang mereka ikuti. Padahal yang saya rasakan di gereja, di gereja-gereja itu padahal nggak terbangun di gereja, hanya sebatas rutinitas ibadah, tapi nggak ada pembangunan secara rohani. Pendewasaan itu nggak ada. Tapi mungkin mereka melihat di PMK ini jadi satu sejenis yang lain cuma dengan yang lain. Jadi cuma salah satu dari sekian banyak. Iya. Jadi kadang teman-teman di sana sedikit merasa bingung. Apa sih yang harus kita lakukan untuk membuat kegiatan-kegiatan seperti apa yang sedikit berbeda dengan beribadah-beribadah yang lainnya. Karena di sana ya setiap seminggu, seminggu pasti ada kegiatan ibadah di sini. Belum lagi mungkin kelompok-kelompok small group. Nah, kalau small group mungkin di yang karismatik. Tapi yang di sana yang mendominasi adalah yang dikait Protestan. Mau persidangan kami kita susah. Iya. Jadi itu memang kerja tujuan aja. Jadi aktivitas. Jadi sistemnya itu.
Dan kita kadang-kadang tanpa sadar kita itu terjebak dalam apa? Waktu kita dengar khotbah, kan itu nambah pengetahuan kita kan, knowledge. Waktu kita tahu, kita rasa kita udah melakukan, itu satu hal yang bahaya, padahal baru tahu. Jadi, menurut saya orang yang terlalu banyak dengar itu, belum sempat mengaplikasikan, dia rasa dia udah melakukan. Itu salah satu bahaya. Apalagi kan, tadi kan Musa bilang kan, bahwa banyak banget gitu kan, korban dengar dari sini, dari sini, dari sini, dari sini. Jadi tiap hari itu kayaknya udah kenyang gitu kan, kenyang dengan ya firman Tuhan. Tapi kan untuk apalah kalau nggak dilakukan? Tuhan kan bilang kita mesti jadi pelaku firman. Nah, kalau kelompok kan tadi itu dia. Kelompok kan kita biasa diskusi terus apa ini langkah konkretnya. Habis itu kita mau buat apa ini? Habis itu apa ini yang harus kita lakukan? Terus itu kan nanti harus kita pertanyakan waktu pertemuan berikutnya lagi. Udah dilakukan nggak yang lalu? Nah, jadi mungkin kalau tadi Musa nanya, mungkin itu ya masukan dari kita ya. Atau ada juga dari Marco. Coba kembali ke perkuat kelompok kecil, semua grupnya. Jangan terlalu banyak, bila perlu pangkas tuh kegiatan-kegiatan yang gak efisien dan gak efektif, yang kira-kira gak berdampak. Tadi misalnya kebaktian, lo gak terlalu berdampak, lo udah 3 bulan sekali, tapi KTB-nya jalan terus gitu ya, jangan ini gak jalan. Jadi KTB itu seperti gerakan di luar tanah, kok dampak maksudnya seperti gerakan di luar tanah, kalau di sama ikatan katanya lokatifis berarti lepas kekuasaan itu seminggu sekali gitu ya nggak datang itu nyanyi beban ikatan katanya karena aku nggak kenal sama sebelahnya kita ya kalau dia jadi cara besar itu ya mungkin itu kan jadi kita kan kita bisa sharing. Bisa terjadi transfer hidup, transfer nilai-nilai hidup, transfer banyak hal ya dari kelompok kecil yang bisa kita lakukan. Oke, okay. Nah, sebab itu kan kalau kita lihat di sini yang keempat peran dosen ya, atau mungkin peran strategis dosen dalam merintis dan mengawal plan mahasiswa seperti apa gitu kan. Pertama sebagai perintis, kita bisa merintis loh dimanapun Tuhan tempatkan kita. Bahkan kayak tadi tuh ya, kali dia juga walaupun nggak dosen gitu, tapi kan ada jalur-jalur yang bisa merintis juga di kampus. Jadi, yang kedua, sebagai pembina dan gembala. Kita bisa sebagai pembina dan gembala. Pasti ada banyak masalah dalam perjalanan PMK itu kan. Nah, mereka butuh gitu, butuh ada gembala. Butuh ada yang mendampingi. Butuh ada yang tempat mereka mengadu lalu memberi masukan-masukan, membimbing dan seterusnya. Nah itu peran kita, dan itu sangat strategis.